pura-pura pingsan. Yang, Hayang, Hayang kamu pingsan beneran. Yang, Hayang bangun. Ya. Yang kamu mati, innalillahi. Gak gitu anjing. Saya gak bisa ngeliat, tapi kalau soal uang kan bisa saya raba. Gimana? Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi yang baru mampir ke channel ini jangan lupa guys di klik tombol subscribe-nya. Ketika kalian lagi subscribe, kalian support channel ini untuk upload setiap hari. Hari ini adalah hari masih dalam lingkup hari Idul Adha ya, takbir masih berkumandang. Mari kita coba reaction video-video lucu lagi ya di TikTok. Let's go. Oh, apa tiket tuh? Oh, sapinya ngamuk. Sapi ngamuk, guys. Anjay. Banyak. Cosplay jadi cowboy dia, bangke. Sapi sih masih mudah ya ditaklukkan. Coba Anda menaklukkan sebuah banteng merah. So, bakso. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam. Lah, kagak ada orangnya. Huh? Itu orangnya. Itu ada kamera. Kameranya invisible ya. Kameranya tidak kelihatan. Di depan jelas banget ini. Dar! Wah! Yang, pingsan. Yang, Hayang kamu pingsan beneran. Yang, Hayang bangun. Ya. Yang kamu mati, innalillahi. Gak gitu anjing. Normal day saat jam kosong. Pasti ngobrol lah ya. Oh, tidur. Ada yang tidur. Ada yang gak bisa diem. Yang kembali wibu. Wibu dikembaliin. Tapi emang ada. Wibu dikembaliin. Yang bunyi. Anjay. Ya sudah. Asli si papa su. Yang nyanyi. Kok banci? Tidak sopan, Pak. Saya membaca ini ya. Guru-guru di kantor relate anjir, guru-guru di kantor. Ngegibahin murid ya guru-guru di kantor. Yang main filter TikTok. Anjay. Oke. Wiku. Enggak, nanti hilang. Yang lagi nonton video ini. Nonton video. Background belakangnya kamar mandi. Aku tahu anunya ada pupu anjir. Oh, apa tiket tuh? Ya ireng men oke. Ireng mang Oh, apa tiket dapat banget loh anjir. Ya ireng mang ini baru ireng mang. Ekspresi adiknya dapat banget anjir. Ireng mang, ini banget ireng. Hujan banjir sudah reda, namun banjirnya masih tersisa. Seperti kisah cintamu, guys. Dia sudah pergi, namun kenangannya masih terasa. They ask you how you are, you just have to say
say that you're fine, you're not really fine, but you just can't get into it. Dia sudah pergi tapi kenangannya masih terasa. Anjay. Permisi, Dek. Berapa permisi, umur nenekmu? 100 lah. 100 apa? 100. Minggu apa menit? 100 tahun lah. 100 tahun. Udah jarang banget sih gue nemuin umur 100 tahun. Kamu pikir aku bodoh kayak bocil FF kemarin? 1, 2, 3, 4, 5. 100 tahun. Berarti dikali 100. 100 juta dong. 5, 6, 5, 7. Loh, habis 5 kok 5, 6. Yang benar loh. Yowes, hitungan dewe. Pas 10 juta nggak? Oh, 10 juta. 100 tahun dapat 10 juta. Oke. Okay. Oke, Dek, sekarang kamu udah follow akun TikTok Seven Wongso, Kak? Udah lah, udah follow. Mantap. Sejak kapan kamu follow Ko Seven? Barusan tadi. Oke, gak apa-apa, karena kamu udah jujur. Barusan tadi, jujur kali dia, Pak. Dur, dan nge-follow TikTokku. Ini tambahan 10 juta lagi buat kamu. Oke, Dek, sekarang kau pilih angka 1 sampai 10, pilih angka berapa? Kok kenapa sih kamu ngasihnya ke orang kaya? Kenapa gak lebih ngasih ke orang yang membutuhkan, misalnya yatim? Bener juga ya. Respect buat adenya, respect banget. Bener juga ya, kalau gitu. Loh, kok diambil? Lah, kan aku anak yatim. Emang gak mau rugi. Oke. Ya, bener yatim. Tapi gak gitu konsepnya. Gak mau rugi konsep. Mulia sekali ya dia. Next. Paket. Wih, paket. Apa nih? Kayak utangku ini wis tak bayar pok sih, Mas. Loh. Paket, Pak. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Asam lambung ta? Durung 17-an lho, Mas, repot-repot ngeterno DoorPress. Dasmu kok klepon niku. Paket, Pak. Bayar niki. Oh, berarti salah, Mas. Anu, enggak ada yang pesen paket di sini. Loh. Iki wis bener ya alamatnya ndek kene. Atas nama Meki. Wah, rek sinting iku. Mek! Meki! Apa, Mbah? Bamba Om. Namanya Meki. Meki dipanggil Mek. Tomu dumane wingi asam urat titik wis mbok celuk Mbah. Pul, paketmu. Nyanya. Ngene. Paketmu iki. Oh iya iki. Jancuk kono. Lho, lho. Gak kesuwen antem ono wis. Urip melok Mbah ngrepoti tok ae. Kok lo? Kalau ada ibumu yang Taiwan tuh, gawe anak tok seneng bareng wis metu kayak nombai ngocere, bayar itu? Iya, iya, ngerti lek bayar piro sih? Kini telung atus? Huh? Telung atus? 200 ribu ya? Lek koni kancen mbok ne ancok lek koni ki koni ki seperti mbamu ngarit saman bayar ike mbok mas lah mbok kira weh dolar ada oke ya mas masuk gak seakennya mbak aku wis kak, kini bayaran? Loh tandem lo lagi ya tandem lo jancuk parno kok berhubung aku yang ada pasar ya penis tapi antem no tengah lididik ayo wis gak ngerti. Harga emas itu berapa? 7 miliar mari kita coba. Harga emas itu berapa? 7 miliar dia gak mau udah dapet nih lo apa guna ngambil bagi banyak uang bikin pusing tapi dia ngambil terus dipulangin lagi balikin. Oh ini kamu merasa ya kamu gak mau ngambil ya gue dicueki seorang kamu dicueki. Dia satu berapa ya? Katanya 10.000, Mas. Ya udah saya mau satu, Mbak, yang rasa coklat. Baik, Mas. Ini, Mas, silakan rotinya. Ini pesan roti. Terus dikasih duit 2.000. Orang buta suka nyusahin diri sendiri.
udah gak bisa ngeliat, maksa dagang, dikadalin orang kan jadinya. Dikadalin orang. Mbak, saya beli rotinya dong, 10 ribu kan, ini uangnya. Dikasih duit 50 ribu. Saya ambil satu ya mbak, terima kasih mbak. Tunggu mas, uang kembaliannya kan belum saya kasih. Loh, jadi mbak bisa ngeliat, terus mbak tahu dong kalau orang yang tadi ngibulin mbak. Saya gak bisa ngeliat, tapi kalau soal uang kan bisa saya raba. Gimana cara ngeraba uang? Gimana cara uang diraba? Tolong! Bapak masa muda. Bapak masa muda, tapi kalau dilihat dari anaknya sih, anaknya udah good looking sih. Gue yakin bapaknya kece nih. Anjay. Bapakmu kece ya. Keren-keren. Siapa di sini? Satu keluarga mukanya kecil semua. Siapa tuh? Satu. Dua mama. Mana kecil? Enggak kecil itu. Aku kecil. Enggak kecil itu, sedang ya. Banget mukanya. Ya, bohong banget sih tapi. Ketiga si Bontot. Wow. Ya kecil. Yang benar. Nah. Ini yang anak tengah. Coba yang benar mukanya, coba lurus-lurus dulu. Ya. Sisanya yang terakhir mukanya kagak kecil, gede sendiri. Nih bapak gua. Ini Kak. Apa jadi gede yang terakhir? Anunya. Perkenalkan nama saya Musa. Jujur saya sangat bangga punya nama Musa karena itu adalah nama seorang nabi. Oke, benar. Nama Musa adalah nama nabi ya. Nabi Musa. Di Islam ada tuh Nabi Musa. Walaupun kelakuan saya lebih mirip kayak babi. Kenapa harus babi kau pilih? Kan banyak hewan. Tidak perlu ditambah kelakuan saya jelek, udah. Nggak perlu kau tambah jadi babi. Saya bangga punya nama Musa karena nama itu diambil dari Alkitab. Alkitab, ya. I don't know. Mohon maaf, Dewan Juri, ini bukan kristenisasi. Tapi kalau yang nonton mau login, silakan. Malah ngajak login. Di balik video ternyata ada ngajak login, ya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Dalam Alkitab, Musa artinya apa? Yang diangkat dari air. Yang diangkat dari air, anjay. Keren, bagus tuh. Bagus tuh. Yang diangkat dari air ya, nama Musa. Sialnya saya hitam. Mungkin diangkat dari oven. Opet. Kau tinggal sini ke? Opet. Pasi di sini, Papa. Opet. Aku kangen. Kenapa kau tak muncul di upin ipin, Opet? Oke guys, videonya cukup sampai sini aja ya. Aduh, capek kali gue sama anak-anak TikTok ini ya. Ya yaudahlah, gue selesai dulu ngereaksinya. Kalau misalnya salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Gue di sini Fali. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye.